8 Oktober ya 2020, tepatnya jam 22.45 ibu saya meninggal dunia di RSCM. Penyebab kematiannya adalah karena penyakit liver cirrhosis. Itu udah lama, Bang. Memang sudah lama, itu memang penyakit yang sudah lama. Beliau juga sempat kena stroke 2 kali juga gitu. Tapi ya beliau tuh orangnya, dia rasio bintangnya tuh Capricorn. Dia gigih, orangnya gigih sekali, jadi fighting spiritnya tuh luar biasa gitu. Tapi namanya ya manusia, kita hidup pasti umur ada ujungnya juga. Ya ini merupakan akhir perjalanannya beliau di dunia ini. Sudah dirawat berapa? Dirawat di sana sejak lama tidak? Dia baru masuk di rumah sakit tuh hari Senin. Hari Senin, karena sempat tidak sadarkan diri sampai ya akhirnya dari Senin itu dia nggak sadar terus sampai akhirnya tadi malam beliau meninggal dunia. Mas, mungkin ada pesan nggak sih dari almarhum sendiri? Pesan dari almarhum mungkin nggak ada yang spesifik ya, cuman saya dengan beliau pribadi cukup dekat, mungkin karena saya anak laki satu-satunya ya, dan biasanya laki dekatnya sama ibu, yang perempuan dekat sama bapak gitu. Saya dekat sekali sama beliau, dia sering reguler nginep di rumah saya atau sebaliknya juga gitu. Ya apa, merasa kehilangan pastinya iya, tapi sejujurnya saya lebih ke lega sih. Maksudnya kayak apa, karena beliau memang mengidap penyakitnya itu udah cukup lama, jadi ya alhamdulillah sekarang maksudnya beliau udah gak sakit lagi, dia udah bisa tenang di alam sana insya Allah. Nah, di ketika beliau mau buka napas terakhir ada di sebelahnya? Enggak, kebetulan saya tinggalnya di Bogor, jadi hanya mendapat kabar dari bapak kalau misalnya beliau sudah meninggal dunia. Tapi ya abis itu ya saya langsung jalan ke Jakarta. Yang Bang Rai, sosok almarhum ibu seperti apa, Mas? Beliau orang yang itu seperti saya bilang tadi, gigih, teguh pendirian, agak keras kadang.